Bang Emon, alhamdulillah. Gimana so hari ini nih di Komenang? Alhamdulillah sukses, antusias buat para peserta pengunjungnya. Mantap. Belum pulih. Iya, saya pribadi sama teman-teman sebetulnya sedih ya karena Bang Japen tuh masih belum bisa pulih. Oh. Jarang sih saya kalau main dari pagi sampai sore itu jarang. Jarang ya. Jarang malam. Itu yang duitnya basa-basa lepek ada. Oh. Ada yang basa doang duitnya enggak ada. Oh. Bayaran hari ini maaf. Ya jadi ketahuan deh bayaran aku berapa. Kita pengen nyebur aku tadi. Oh, ini nggak bawa baju. Untuk apa aku menyulam kain yang rapuh? Bercuma. Kok nggak bisa nolong begitu? Pelang kalau nyanyi lucu banget parah. Jadi kita beli tiket dulu. Oke lah, beli tiket. Masuk. Yuk. Sudah habis ini. Ada belum kita nonton dulu. Ramai sekali, ramai. Ini pakai sepatu dan belum enggak? Kalau ini ada sepatu. Ini dia di stasiun SK. Ya, ternyata sudah selesai. Rambutnya udah habis tuh, sudah ada sepatunya. Cuma ya pas pinggirannya ya tuh kan ya tinggal dia udah kalah. Kamu pernah ada di vlognya Om Chanil sih ya beli hari boleh dong tak dulu ya guys. Iya ada tak dulu ya. Iya kok saya udah ya kak. Tadi gimana? Soalnya tadi jadi gimana? Ternyata aku tuh nggak mikir sampai asar doang ya. Iya, katanya jadwal jam 5. Cuma sampai asar. Dan kita tadi udah karena lagu pamungkas kali jadi rame-rame. Seru banget. Seru banget ya. Pengunjungnya ikutan ber joget. Oh, tapi penyanyi nggak ada yang nyebur nggak aja? Nggak ada sih niatnya pengen nyebur aku tadi. Oh. Tapi nggak bawa baju. Oh. Kemudian gimana setelah selesai? Gak ada yang mandi juga, enggak mandi. Enggak, mau langsung ke balik. Kita mau bobo. Iya, oke lah. Nanti kita ketemu. Oke, Manda ya. Sehat selalu, Manda. Bro, benang, Manda. Kame. Ah, si Bapak baru dateng. Weh, oke. Enak. Mau renang gitu, Nda? Mau renang enggak? Oh, ternyata ternyata saya datang sudah kalah. Ya Allah, Om Chani, aku telat banget sih. Iya, salah jalan jalur sono kemari. Sudah dari pagi gitu loh. Iya, tadi saya live streaming lihat Ica nyanyi. Makanya tadi sebenarnya pengen moto Ica tadi lihat dari belakang lihat ada tompelnya belakang. Ternyata. Ketahuan Ica ada tompel. Dari Ica gimana tadi so di kolonan gimana? Alhamdulillah ya, antusiasnya luar biasa, antusiasnya bagus. Anak-anak banyak banget karena mungkin hari Minggu juga ya, Pel. Jadi pada benar. Pada renang gitu. Jadi ada yang nyawer di kolam renang enggak sih? Ada dong. Ada. Ada yang duitnya basa-basa lepek ada. Oh, ada yang basa doang duitnya enggak ada. Yang mandi semua. Iya, mandi. Kayak tadi Ica itu nyanyi lagu apa kan tadi menyelam kain yang rapuh ya. Iya iya. Ya Om ya. Menyelam. Menyelam kain yang rapuh. Jadi gimana Cak? Gimana kalau belum menyelam kain rapuh dong Cak tanpa musik? Ini harus ada 50. Ada dangdung. Bercuma. Iya kan lagu menyulang kain rapuh kalau nggak pela
Ica yang nyanyi biasanya. Lah enggak, kemarin Koye nyanyi. Koye nyanyi juga. Nyanyi kemarin. Nyanyi kemarin. Oh. Tunjukin dong. Yo, nyanyi aja. Bayaran hari ini, maaf. Iya. Banyak nih loh. Gila, baik banget. Ya jadi ketahuan deh bayaran aku berapa. Mantap banget dah. Maaf ya. Itu bawa ya, itu kan udah begitu udah banyak menyolong kain rapu dikit, menyolong kain rapu dikit. Untuk apa aku menyulam kain yang rapu? Ini udah agak kesana mundur ya berarti. Coba Ica sedikit menyulam kain yang rapu gitu. Cak ala-ala itu cak. Bantu kerung pun pekerja. Kalau dia ke gua agak bisa anjir kayak gitu. Ini kayak ini yang dong kaset apa, kalau kaset dulu tuh ini yang kaset kalau kena magnet begitu kan, jadi agak mendet gitu. Makanya biar orang penasaran om, jadi ih gimana sih suara aslinya gitu kan, jadi nontonnya di live streaming. Oh ternyata emang gak bisa. Ternyata mungkin di panggung lip sync kali ya, jangan-jangan itu yang nyanyi, apa Kela yang nyanyi gitu bukan. So tau loh. Pokoknya setiap ada, tadi dulu diem, setiap ada. Ada konten, ini pasti ada ini, dan ini pasti pokoknya selalu eksis. Ya. Pengen banget famous soalnya om. Nah, tapi famous. Sebagai pemain organ sebenarnya bisa nggak sih nyanyi lagu menyulam kain rapu? Oh jago om, jago. Sangat. Oh. Coba pela dong, kita pela dong, menyulam kain rapu dong, pela dong. Enak. Bapak. Kok enggak bisa nolalan begitu? Suaranya no comment. Udah tadi menyanyi. No comment alar. Tadi terakhir siapa yang nyanyi? Anak-anak bareng-bareng. Oh, bareng. Oh, tadi sama-sama ya. Ah, ketinggalan pas banget sampai tepat. Anak-anak pada punya uang enggak? Nah, punya Mami. Mami, kita aku kasih ya. Makasih ya. Kayaknya tuh emang suka bagi-bagi duit, guys. Makasih loh, guys. Mau dibagi-bagi. Anda belum dibagi tuh ya. Mau uang enggak? Mau dong. Terima kasih loh dibagi. Alhamdulillah. Coba dong Pela belum tadi mulai kayak gitu. Pela kalau nyanyi lucu banget parah. Tadi dia nyanyi lagu apa sih? Melanggar hukum. Oh, melanggar hukum. Kecil atau sampun? Melanggar hukum tadi special request-nya Bos Bagas ya. Berarti tadi dua kali putaran ya, dua kali nyanyi ya? Oh, yang putaran kedua tuh rame-rame penutup. Oh. Aduh, luar biasa banget. Alhamdulillah SK bisa manggung lagi di sini. Dulu yang pertama kan 2019. Iya. Oh ini kedua ya? Kira-kira ya. Ketiga ya? Ketiga kan? Ketiga. Ketiga. Cah, bener kata kamu dong ketiga. Kok ingatnya juga ini udah dua kali, terus satu kali ini. Ketiga. Cah, jangan pergi dulu, aku mau foto Ica. Boleh, 50. Bang Emon gimana, Bang Emon? Alhamdulillah. Gimana show hari ini nih di Kolmenang? Alhamdulillah sukses, antusias buat para peserta pengunjungnya. Mantap. Menghibur. Yang tenang di. Tenang. Iya. Pokoknya. Nah kalau show ini udah di Kolmenang Putri Duyung udah yang keberapa nih? Kalau di saya sih yang ketiga bener. Betul kali ini. Ya? Jadi setelah COVID. Ini sih kalau nggak COVID. Kita betul-betul sini tiap tahun rutin. Oh, seharusnya di sini rutin gitu ya kemarin gitu ya. Insya Allah juga tadi udah ada tawaran lagi, cuman bentrok. Oh. Bulan depan, bentrok sama jadwal yang udah ada. Tapi berikut masih ada lagi. Insya Allah. Insya Allah ada lagi ya. Insya Allah, bakal lahir lagi di sini. Jadi yang mau nonton lagi SK di Kolmenang, jadi asik ya, jadi renang, dihibur sama SK gitu. Betul, betul. Dan itu keluarga besar SK juga pada datang nih, fan-fan. Iya. Lain pengunjung dari luar SK. Banyak yang joget di Kolmenang doang ya jadinya ya. Insya Allah, siap pokoknya. Doain aja biar pada sehat kru-krunya dah. Iya, untuk pada sehat gitu. Oke lah Memon ya, makasih Memon. Terima kasih. Ya, sini kita ketemu juga nih sama Pak Hato. Ini sini Pak Hato. Siap. Ketemu lagi sama Bang Hato nih. Ini kesana gimana Bang Hato? Main di yang renang gimana nih Bang Hato? Biasanya kan panggung, lapangan sampai malam. Ini dari pagi sampai sore. Jarang sih saya kalau main dari pagi sampai sore itu jarang. Jarang ya, malam ya. Iya. Mungkin ada juga paling jam 1 sampai sore. Yang paling jarang tuh dari pagi. Nah, kalau rasa main musik kalau lapangan terbuka itu kan pasti menonton joget itu. Ada beda juga. Beda.
ada. Kalau pagi-pagi gini kan biasanya kita semalam habis main masih ngantuk. Jadi terus begitu panas. Iya. Oh, itu panas. Juga. Karena semalam juga habis main ya. Iya, terus memang kalau main siang sama malam bedanya kalau siang tuh memang lebih capek kelihatannya. Oh, lebih capek. Lebih capek ketimbang malam. Kalau malam enggak keberasa, tentunya dagelan. Pada kalau siang tuh capek, karena dia panas. Oh iya, cuaca ya, bawa cuaca. Kalau malam kan lebih sejuk ya, selalu terasa dia. Terus meriah, terus ya, atau udah gila. Oh malah hitungannya sebenarnya kalau siang itu malah lebih ke berasa. Iya, kalau malam kan kita nggak istirahat, istirahatnya selesai aja jam 1. Kalau siang kan dari pagi terus istirahat ya. Kadang-kadang dari siang tuh sampai asar, asar main lagi sampai jam 5. Kadang itu 2 kali istirahat. Tapi kalau jadi kalau dari rasa seneng mah sebenarnya kalau main lebih asik malam ya. Lah kalau begitu saya selalu Mangato. Sama-sama. Kemudian bisa ketemu lagi nih. Saya Mangato ya. Makasih saya selalu. Gimana Bang Rusman saw hari ini gimana di Kalimantan? Alhamdulillah sukses, lancar, panas. Panas ya. Panas. Tapi kalau yang renang sih adem dong ya gitu. Adem. Yang di atas panas. Tapi jarang-jarang ya nyanyi di Bapak, tapi asik gitu ya. Respon dari pengunjung juga bagus-bagus. Oh iya. Karena kan Bang Rusman sendiri nih apa melodi. Kan biasanya sama aja kan banyak gimana Bang Rusman semuanya Bang Japen gitu. Ya kondisinya memang belum pulih banget. Iya, kalau kita saya pribadi sama teman-teman sebetulnya sedih ya karena Bang Japen tuh masih belum bisa pulih. Karena keadaannya yang masih perlu waktu buat penyembuhannya. Oh, penyembuhan ya. Kita doain semoga cepat sembuh buat Bang Japen, semoga bisa kumpul lagi sama kita, bisa beraktivitas lagi, bisa bercanda-canda lagi, dan semoga cepat pulih lagi. Jadi sementara ini sih Bang Rusman jadi main sendiri. Ya, seperti itu. Nanti kalau udah pulih, nanti bisa kita duet lagi. Oke, Bang Rusman ya. Oke. Okay. Saya selalu. Sukses terus buat channelnya juga.